Selamat berjumpa kembali dengan channel Adi Suryat Bengkel. Nah, teman-teman sekaliannya, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara merimbunkan ya bengkel besar seperti ini, teman-teman ya, dengan dua cara, yaitu sistem kocor memakai MPK dan sistem semprot memakai apa ya, pupuk buah, teman-teman sekalian ya. Jadi untuk mempercepat pembungaan dan perimbunan pada bougainville ini. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman ya. Ini kan belum rimbun, teman-teman. Jadi untuk mempercepat perimbunan ini sebenarnya dalam jangka 1 bulan, teman-teman, kalau kita memakai dua cara ini akan rimbun bunga-bunganya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ya, ini air sekitar 2-3 liter air ya. Kita campur dengan NPK, teman-teman ya. Kita aduk. Kita pakai sistem kocor ya. Paling enggak dengan batang sebesar ini, dengan bat sebesar ini ya, media sebesar ini, kita memakai 1-2 sendok makan, teman-teman ya. 1-2 sendok makan, yaitu MPK 16-16, teman-teman ya. Jadi 1-2 sendok makan, teman-teman. Jadi kita lakukan, lalu ini ya, 2 liter air ini, teman-teman, kita kocorkan semua seperti ini ya. Kocor. Lalu teman-teman ya, kita memakai pupuk semprot ya, seperti ini, teman-teman. Ini kita kasih satu ini secukupnya lah, kita kasih satu tutup ini khusus untuk atonik, atau teman-teman bisa memakai yang lain. Jadi teman-teman bisa memakai gandasil bunga ya. Nah, ini untuk penyemprotan atasnya untuk mempercepat pembungaan, jadi akan lebih cepat berbunganya, teman-teman ya. Ini lalu kita kocok seperti ini, teman-teman ya. Ini, nah, ini adalah atonik, atau teman-teman juga bisa pakai gandasil bunga ya, teman-teman sekalian ya. Jadi kita semprotkan. Jadi nanti hasilnya akan lebih maksimal, teman-teman, lebih cepat pembungaannya. Kita semprot seperti ini, teman-teman ya. Sudah kita semprot seperti ini, teman-teman ya. Ini walaupun panas ya, walaupun panas, besok pagi panas hari, minimal 2 hari baru kita siram lagi, teman-teman ya. Jadi 2 hari kita, walaupun ini keadaan panas ya, jadi 2 hari baru siram lagi. Seandainya sekarang memupuk, besok pagi jangan disiram walaupun keadaan panas. Biarkan aja, teman-teman, agar agak stres sedikit ya. Besok lusanya baru kita siram sore-sore. Nah, ini insya Allah ini akan cepat berbunga rimbun, teman-teman ya. Juga nanti akan ranting-rantingnya juga bertambah apabila kita melakukan ya 2 unsur pemupuan. Nah, ini yaitu dengan cara sistem pupuk bawah, media, dan sistem teman-teman sekalian ya. Oke, teman-teman sekalian ya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Sampai berjumpa kembali di channel Adi Suryat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.